Halo semua, kembali lagi channel Tian Chris. Ya, kali ini aku melanjutkan lagi ya, jadi dino lagi. Kali ini aku jadi mosasaurus ya. Kita bakal menjelajah lagi di dasar air. Yuk langsung saja, nggak perlu lama-lama. Sebelum kita mulai, yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya, biar tahu aku upload video yang terbaru. Ini kalian bisa lihat, kita sudah jadi mosasaurus. Kita langsung masuk saja ya. Di dalam game kita langsung menjelajah saja ya di dasar laut. Jadi kita pokoknya keliling-keliling dan kita coba cari mosasaurus lainnya ya. Ini kita sudah masuk di dalam game jadi manusia, ini kalian bisa lihat masih jadi manusia. Kita langsung masuk saja ke dalam air, ke dasar air. Kita langsung jadi mosasaurus ya. Jadi kita ini jadi siluman itu ya, mosasaurus. Jadi kita bisanya kalau di dasar air langsung jadi mosa seperti ini, kalian bisa lihat itu ya. Ini kita sudah jadi mosasaurus ya. Kita langsung menjelajah saja di dasar laut. Ada apa di dasar laut? Ini warnanya merah ya. Ini kita bunuh terlebih dahulu. Kita butuh daging juga, soalnya takutnya nanti mosasaurus ini kelaparan. Ini kita langsung saja berenang ke dasar laut ya. Kalian bisa lihat itu ya, penampakannya warnanya merah ya, mosasaurusnya. Ini kita sudah di dalam air. Kita kurang dalam ini ya, masih di atas soalnya. Jadi kita langsung lurus saja ke depan. Di depan itu dalam banget. Kita bakal menyelam, ini kalian bisa lihat. Dalam banget ya. Kita keliling-keliling di sekitar sini dulu. Ada apakah di dalam sini? Kalau nggak ada apa-apa, kita cari lokasi lain ya. Kita cari mosasaurus juga. Ini kita bunuh saja, ada megalodon. Kita juga butuh daging ya, jadi biar mosanya ini nggak kelaparan. Ini sudah, kita sudah dapat daging. Kita langsung lurus ke depan saja. Di depan itu sepertinya dalam lagi ya, itu ya lokasi dalam lautnya ini. Kita langsung lurus ke depan saja, apakah dalam? Ternyata sama aja sepertinya ini. Kita coba saja ya lurus ke depan. Ini ada ubur-ubur ternyata. Itu di depan juga banyak ya ichthyosaurus ya. Kita coba lurus ke depan, ada apa? Perasaan di sini nggak ada itu ya, dino yang besar-besar ya, cuman kecil-kecil saja ya, seperti ubur-ubur, megalodon, dan juga ichthyosaurus. Yang lain itu belum ketemu ya, seperti tusuk, mosasaurus, atau plesiosaurus. Ini naik level, kita tambah stamina saja, biar nanti kalau kita berenang dengan cepat nggak kehabisan stamina. Ini sudah aku naikkan level. Kita langsung lurus lagi ke depan. Kita cek ya di depan itu ada apa aja. Maaf juga ya kalau agak sedikit gelap ya, soalnya kan di dasar air jadi agak gelap banget. Ini kita langsung lurus saja. Di depan ada apa? Ini ada oil juga ya di dasar laut ini. Dan juga itu ada silkaper, banyak banget ya. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan silkaper dan oil, kalian menyelam saja ya. Ini ada megalodon, kita butuh asupan daging lagi. Ini ada yang paling dalam lagi ya lautannya. Kita coba menyelam saja ya. Ini naik level lagi, kita naikkan saja levelnya. Ini sudah, kita lanjut menyelam di dasar air. Ini ada yang paling dalam ternyata ya. Di sini banyak sekali ya rumput laut. Ini rumput laut kan. Ini kita langsung menyelam lagi ya. Ini sudah ada di dasar kita ya. Kita coba lurus ke depan sambil melihat-lihat di sekitar sini ada apa. Ini banyak banget ya rumputnya ya, rumput laut. Ini ada oil juga. Astaga, gila ini ya, disengat sama ubur-ubur dong. Astaga. Tapi ya udahlah, kita lanjutkan lagi menjelajahnya di sekitar sini. Jadi sama aja ya, meski jadi dino air lainnya, kita bisa diserang sama ubur-ubur. Mungkin asik banget ya kalau kita jadi ubur-ubur. Mungkin di next saja ya kita bakal jadi ubur-uburnya. Ini kita lanjut keliling-keliling, kita coba naik ke atas lagi. Kita lihat di atas itu ada apa, soalnya kan kita sudah di dasar tadi ya. Ini kita lanjut jalan-jalannya. Ini kita sudah di sini ya. Kalian bisa lihat ini sudah di atas ini ya.
jadi nggak terlalu dalam. Ini dangkal banget, tapi ya udah nggak apa-apa. Kita coba lihat-lihat di sekitar sini. Kalau di sini nggak mungkin ada dino yang besar ya, soalnya kan kita sudah berada di dekat itu ya, atas perairan, jadi nggak ada dino besar. Itu tadi di sebelah kanan ada lichit ya, keren banget itu. Ternyata ada hewan yang besar di atas air ya, di dekat atas air maksudnya. Ini kita coba ke dasar air lagi. Di dasar air lagi ada apa, kita lihat saja, dan kita sambil keliling-keliling saja di sekitar sini dan kita lihat-lihat. Ternyata dari tadi aku belum menemukan itu ya, dino lain ya yang besar ya, seperti plesiosaur ya, atau enggak gitu mosa kek, atau enggak gitu tusu, enggak kelihatan sama sekali di sekitar sini. Tapi ya udah enggak apa-apa, kita keliling-keliling saja dulu dan kita lihat. Ternyata ini kita sudah sampai di perbatasan air ya, jadi kita belok ke kanan saja sambil melihat-lihat. Ini ada lampunya ya, keren banget. Astaga, nggak bisa lewat dong ini. Kita terjebak di sini. Kita coba belok saja lah. Kita belok ke belakang. Ini sudah. Kita coba naik ke atas dikit biar kita nggak terjebak lagi. Sambil kita keliling-keliling di sekitar sini dan kita lihat pemandangannya ada dino apa lagi di sekitar sini. Ternyata nggak ada apa-apa ya, sama aja dinonya masih dino kecil. Itu kita sudah bunuh ichthyosaurus, kasihan banget itu ya. Ini aku sudah di sini ya dan sudah ketemu dengan plesiosaur. Ini kalian bisa lihat kita berada di sekitar tebing-tebing di dasar laut. Di tengah-tengahnya itu dasar banget, tapi di bawah itu ada lava ya. Ini keren banget ya pemandangannya, kita berada di sekitar tebing-tebing di dasar laut. Terus di bawahnya ada lava ya, keren banget. Pasti panas itu ya di sekitar sini. Kalau kita jadi manusia, kita menyelam di sekitar sini pasti kepanasan. Kalau kita jadi dino seperti ini ya nggak kepanasan ya. Kita coba lurus ke depan, di depan ada apa. Tapi itu tadi pemandangannya keren banget ya, di antara tebing-tebing. Terus tengahnya itu ada di dasar air, keren banget itu ya. Ini kita langsung lurus ke depan saja. Kita cari tahu di depan ada apa. Ada megalodon. Ternyata kita berada di perbatasan ya. Kita coba cari lain. Ini aku sudah di sini. Kita coba menjelajah di depan ada apa. Astaga, banyak banget itu plesiosaurus. Keren banget ini ya, baru ketemu dengan kumpulan plesiosaurus. Banyak banget itu, di bawah juga ada. Kita coba lurus ke depan ada apa. Itu kalian bisa lihat, ada lava dong di dalam air. Kalian bisa lihat itu ya, keren banget ya pemandangannya, seperti panas banget itu ya. Kita coba lurus ke depan saja, di depan ada apa. Tapi itu tadi pemandangannya juga keren ya, ada lava. Tapi yang keren itu tadi yang itu ya, tebing-tebing, terus di tengahnya itu ada itu ya dasar laut, terus di bawahnya ada lava. Itu keren banget itu pemandangannya. Ini kita coba lurus ke depan, di depan ada apa. Kita belum ketemu dengan itu ya, mosasaurus ya, dan juga tuso ya. Jadi kita sudah ketemunya itu malah sama kumpulan plesiosaurus ya. Itu ada di dasar itu, kalian bisa lihat di bagian kiri. Kita langsung lurus ke depan saja. Ini aku sudah di sini dan sudah ketemu ya dengan kumpulan mosasaurus. Itu kalian bisa lihat di sebelah kanan ada mosasaurus satu. Kita coba mendekat, apakah kita bisa breeding? Ternyata nggak bisa ya. Padahal ada tulisannya, apa dia male ya? Nggak bisa kita breeding. Kita coba cari mosasaurus yang lain. Itu di depan ada itu dua. Kita coba ke depan, ini yang kanan juga ada. Kita coba mendekat. Ternyata nggak bisa juga, mungkin male juga. Ini kita coba yang di depan. Astaga, ada alpha mosa. Itu kalian bisa lihat, keren banget dong. Kita berada di kumpulan mosasaurus ya, tapi ini nggak bisa di breeding. Dan ada alpha mosasaurus juga ya, keren banget ini ya. Mosasaurusnya, kumpulannya keren banget, banyak banget itu mosasaurus. Tapi nggak bisa di breeding dong. Bagaimana ini kita bisa mendapatkan telur kalau nggak bisa breeding seperti ini? Astaga, diserang sama ubur-ubur dong.
masa kumpulan Mosasaurus ini male semua, nggak ada yang female. Gila ini mah, kita mendekat seperti ini aja nggak ada yang mau kita ajakin breeding. Berarti itu male ya, kalau nggak bisa diajak breeding itu male bukan female. Ini kita coba kesini dulu, itu ada dua juga. Ini yang tadi ya nggak bisa ya, kita dekati juga nggak bisa, nggak ada tulisannya mating yang berada di sebelah kiri bawah. Berarti kita nggak bisa breeding ini ya, kita nggak bisa mendapatkan telur Mosasaurus. Tapi ya udah nggak apa-apa, yang penting kita sudah berada di kumpulan Mosasaurus dan juga udah ada Alpha Mosasaurus. Itu kalian bisa lihat di sebelah kiri ya, itu yang menyala-nyala, berarti itu tandanya Alpha Mosasaurus. Ini nggak bisa kita breeding semua ini ya, berarti ini kumpulan male semua ya, bukan female ya. Ya cukup sampai di sini ya video kali ini, kita sudah jadi Mosasaurus ya, dan kita sudah menjelajah di dasar laut. Kita sudah menemukan tempat yang keren juga di dasar laut seperti yang di TV-TV ya. Kita sudah menjelajah juga, kita sudah ketemu dengan kumpulan Mosasaurus juga. Jadi kita bakal sudahi saja video kali ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Ada Tian Chris di sini. Terima kasih semua. Wassalam.